Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LK Moto Channel, channel yang gak henti-hentinya memberikan informasi tentang harga mobil, bus, truk, motor, dan lain-lain. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Di video kali ini, kami akan menginformasikan 8 truk bekas murah siap kerja dengan harga terendah mulai dari 30 jutaan. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku, simak videonya. Yang pertama ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 1982, lokasi Mojokerto, dan harga yang ditawarkan 35 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Mitsubishi Colt Diesel 100 PS tahun 1993, lokasi Kediri, dan harga yang ditawarkan 47 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Mitsubishi Colt Diesel 100 PS tahun 2000, lokasi Mojokerto, dan harga yang ditawarkan 60 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Hino Dutro 130 HD tahun 2007, lokasi Boyolali, dan harga yang ditawarkan 110 juta rupiah. Yang nomor 5 ada Mitsubishi Colt Diesel 120 PS tahun 2005, lokasi Pekanbaru, dan harga yang ditawarkan 160 juta rupiah. Thank you.
yang nomor nama ada Isuzu LVD tahun 2014, lokasi Sragen, dan harga yang ditawarkan Rp185 juta. Yang nomor 7 ada Isuzu LVD tahun 2015, lokasi Sleman, dan harga yang ditawarkan Rp215 juta. Dan yang terakhir ada Mitsubishi Cantra Super Speed tahun 2011, lokasi Mojokerto, dan harga yang ditawarkan Rp235 juta. Kami ingatkan kembali ya bosku, kami di sini bukanlah penjual, namun hanya memberikan info harga. Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjualnya. Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Segala bentuk transaksi di luar tanggung jawab kami. Cukup sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.